Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit haruslah seluas 30% dari luas wilayah kota. Undang-undang tersebut mengatur bahwa ruang untuk bangunan tidak melebihi 70%. Pada kenyataannya, pertumbuhan bangunan huni, bangunan industri, dan komersial mengurangi lahan hijau setiap tahunnya. Menurut pakar tata kota Nirwono Yoga, pada tahun 1965, Jakarta masih mempunyai 37,2% ruang terbuka hijau. Pada tahun 1985, 25,48%, dan tahun 2000, tinggal 9%. Ikatan Ahli Fisika Bangunan Indonesia atau IAFBI pernah menjalankan sebuah survei pada 17 tahun yang lalu, yaitu di tahun 1998. Ditemukan rata-rata gedung di Jakarta memakai listrik 310 kWh per meter persegi setiap tahunnya. Hampir dua dekade berlalu, kebutuhan energi listrik terus membengkak. Menurut situs bisnis properti lamudi.co.id, pada periode 2009-2012, konstruksi bangunan gedung pencakar langit di Jakarta, yaitu gedung di atas ketinggian 150 meter, meningkat. Peningkatannya sejumlah 87,5% dari periode yang sama sebelum tahun 2009. Pada tahun 2020, jumlah gedung pencakar langit diperkirakan bertambah lagi. Jumlahnya bisa mencapai 250 unit. Hal ini membuat Jakarta menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Menjamurnya gedung-gedung tinggi dan megah mengurangi ruang terbuka hijau. Selain itu, pengelolaannya menyerap pasokan energi yang sangat besar. Akibatnya, sumbangan terhadap pemanasan global pun semakin tinggi. Hal ini juga memicu masalah lain, ketersediaan air bersih. Menurut Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta, defisit air bersih terjadi setiap tahun. Diperkirakan pada tahun 2025, warga Jakarta dapat mengalami krisis air bersih. Bagaimana mencari jalan keluarnya? New Media Tower adalah gedung sarana pendidikan yang diresmikan oleh Kementerian Pendidikan pada tanggal 2 Desember 2009. Gedung Universitas Multimedia Nusantara yang mempunyai bentuk unik ini menerapkan konsep gedung ramah lingkungan dan hemat energi. Komitmen untuk menghemat energi menjadi dasar utama gedung elips abu-abu ini didirikan. Ya, saat ini saya sudah berada di Universitas Multimedia Nusantara untuk mengetahui mengapa gedung ini mendapatkan prestasi sebagai gedung hemat energi terbaik dalam ajang efisiensi energi nasional pada tahun 2013 dan menjadi juara pertama dalam ajang Energy Efficient Award dalam ASEAN Energy Award tahun 2014. Oke, dengan adanya Universitas Multimedia Nusantara nih Pak, UMN seperti ini yang ramah lingkungan. Tujuannya apa sih Pak? Dan mengapa didesainnya seperti ini Pak? Oke, jadi gedung pertama itu kita lebih menghemat tuh dari sistem utility-nya. Jadi kita memakai genset dengan bahan bakar gas.
yang pembuangan gas dari knalpotnya itu kita pakai lagi buat pendingin ruangan. Terus yang kedua dari sistem air limbah. Pembuangan seluruh air limbah gedung itu kita proses kembali dan kita pakai kembali di dalam gedung. Ya memang tidak untuk cuci tangan atau cuci muka itu tidak, tapi kita buat flushing toilet atau untuk pendingin ruangan, dan terakhir itu kita pakai buat taman. Sedangkan air hujan yang kita tidak menampung air hujan, tapi air hujan itu rata-rata kita kembalikan ke tanah sebagai berbentuk biopori atau ada beberapa sumur resapan yang ada di sekitar gedung. Air yang ada di sumur resapan adalah persediaan air bersih yang nantinya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Untuk menghemat pemakaian listrik, gedung ini memanfaatkan cahaya matahari di siang hari. Sedangkan gedung yang terakhir, itu kita konsepnya memang agak unik. Jadi yang istilah, kalau istilah luar itu dari arsitek itu mungkin disebutnya gedung double skin ya. Double skin. Double skin itu jadi kulit luar gedung itu ada dua. Yang satu gedung kulit gedung biasa tetap ada kaca, ada apa gitu. Dan kedua ya itu ada aluminium seperti ini. Okay. Jadi di aluminium ini ada berapa pori-pori yang kita bikin berupa lubang-lubang. Dan itu pun kita nggak asal melubangin sebenarnya. Apa itu, Pak? Jadi kita melubangin itu kita sudah menghitung cahaya yang masuk ke dalam ruangan seberapa gitu loh. Jadi kita sudah mengadakan survei sebelumnya. Jadi pencahayaan yang berapa lux cahaya yang masuk dalam ruangan itu kita konsep sebenarnya bentuknya. Jadi kita menghindarin sinar langsung masuk ke dalam ruangan. Oh, supaya tidak jadi, langsung. Jadi mengena. Jadi dari saat pagi pasti kan gedung berbentuk elips. Sisi gedung depan yang sisi timur itu kita manfaatin untuk fasilitas gedung kayak toilet, terus kayak apa. Jadi yang kalau disorot pagi kelas-kelas ini nggak kena cahaya, nggak kena cahaya matahari langsung. Di saat barat matahari barat sore hari itu yang disorotnya itu daerah utility kita seperti lift, ruang lift dan core liftnya itu. Jadi rata-rata kelas itu kita adanya di sisi utara dan selatan. Jadi pencahayaannya itu rata-rata kita tidak kena matahari secara langsung. Dan terakhir yang gedung ini pun kita rata-rata tidak memakai untuk koridor, untuk area umumnya kita tidak pakai AC. Jadi untuk kayak kantin yang di lantai satu, yang boleh dibilang itu lantai dasarnya gedung keseluruhan, itu kita tanpa AC sama sekali. Oke, baik, selanjutnya kita mau kemana nih, Pak? Kita mungkin ke kelas ya, lihat kelas yang tadi saya ceritakan tanpa perlu penerangan, cahaya dari luar pun sudah cukup untuk penerangan kelas tersebut. Dari cahaya matahari? Betul. Oh, oke. Menarik. Baik. Kita ke sana, Pak. Nah, ini loh, Mas. Ini yang saya bilang, kita tuh tanpa menggunakan penerangan lampu, tapi cahaya yang masuk dari double skin tadi sudah melebihi dari sinarnya lampu sebenarnya. Jadi kalau kita pakai lampu siang pun rasanya udah nggak ada pengaruhnya juga sih sebenarnya. Nggak ada pengaruh lampu, cahaya lampunya ke ruangan ini. Oke, baik, ini hijau sekali, Pak, di tempat ini. Ini tempat apa ya, Pak? Jadi kalau ini tempat kita berdiri ini, ini adalah bagian dari gedung New Media Tower tadi, yang ini. Ini kita berada di lantai 3, Mas. Lantai 3? Lantai 3. Jadi di bawah kita ini masih ada kantin, masih ada ruangan,
Jadi ini salah satu rooftop juga, tapi taman, tapi yang kita bikin di lantai 3. Dan tanaman yang saat ini yang kita lihat ini kayak gini, ini tanaman ini kita tanam dari basement. Jadi boleh dibilang tingginya sekitar 16 atau 17 meter tinggi pohon ini. Dan kalau di bawah nanti kita lihat kayak cerobong. Itu bukan asal kita bikin cerobong, tapi itu merupakan sirkulasi dari basement, pembuangan udara basement melalui cerobong ini. Jadi ini boleh dibilang ini cerobong pembuang udara, sirkulasi udara kayak knalpot motor atau knalpot parkiran basement lah. Terus kenapa dibuat hijau nih Pak? Tempat hijau di lantai 3? Ya, enak dilihat dan juga sebagai mungkin penyejuk ruang gedung atau ya dari segi keindahan gedung lah. Okay. Masih kita dapat gitu loh. Gedung yang ramah lingkungan ini diakui aman dan juga nyaman oleh mahasiswa untuk beragam kegiatan. Jujur aja karena saya juga mahasiswa akhir kan yang udah lulus juga, selama saya kuliah di sini juga, itu tuh pokoknya kita tuh kita emang AC tuh nggak semua dapat AC, tapi kita ngerasain dingin gitu. Karena contohnya di lorong kelas yang di lantai 2 sampai lantai atas itu benar-benar nggak ada AC, sirkulasi AC tuh nggak dikasih. Tapi karena dari desainnya yang dari aluminium juga, itu yang memungkinkan angin masuk. Jadi di atas tuh benar-benar dingin dan anak-anak tuh lebih nyaman juga di lorong dan di. Ya pemirsa, saya merasakan bahwa ruangan yang hanya dihembuskan oleh angin alami dan juga pencahayaan yang juga alami ternyata cukup aman dan juga nyaman. Kiranya gedung ramah lingkungan seperti New Media Tower ini dapat menjadi solusi untuk penghematan energi dan juga dapat menjadi contoh untuk pelestarian lingkungan terutama di daerah perkotaan. Solusi lain adalah membangun Eco House atau rumah ramah lingkungan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya mau bertanya-tanya nih tentang pembangunan dulu nih Pak, pembangunan gedung di Jakarta. Kan kita melihat banyak banget bencana yang seperti banjir, terus jalan semuanya terendam air karena permukaan tanah yang tadi Bapak bilang juga itu turun makin lama. Kalau menurut Bapak penyebabnya apa itu? Pertama adalah beban kota dengan luas 692 km persegi ini sudah sangat berat sekali gitu, sehingga daya tampung dan daya dukung kota semakin turun. Oke, lalu kemudian akibat populasi kota meningkat sangat tinggi sekali, memang kemudian secara statistik jumlah penduduk ibu kota 10,1 juta jiwa 2014. Tapi beban realnya populasi kota ini kan mendekati 13,5 juta. Maka yang terjadi adalah diantaranya misalkan ya ekstraksi air tanah dalam berlebihan di ibu kota. Diambil air tanah dalam yang berlebihan oleh gedung-gedung perkantoran seperti mall, apartemen, kemudian hotel, ya kemudian termasuk industri. Tetapi tidak diisikan kembali. Maka yang terjadi adalah diantaranya misalkan ya ekstraksi air tanah dalam berlebihan di ibu kota. Diambil air tanah dalam yang berlebihan oleh gedung-gedung perkantoran seperti mall, apartemen, kemudian hotel, ya kemudian termasuk industri, tetapi tidak diisikan kembali. Nah, ini diantaranya memicu ya turun muka tanah kita sangat tinggi sekali. Dan sebagai catatan, turun muka tanah di Jakarta, terlemsasi di Jakarta itu tertinggi di dunia saat ini. Oh iya? Dibandingkan dulu dengan Mexico City, dengan Bangkok, dengan Yokohama, ya. Kita adalah pemegang rekor turun muka tanah di perkotaan tertinggi di dunia saat ini. Tinggal rata-rata antara ya 11 sampai dengan 12 cm per tahun. Kemudian mengenai green building atau greenhouse, eco house yang mengurangi dampak global warming sendiri nih, kebetulan rumah Bapak ini juga maksudnya memakai sistem rumah ramah lingkungan.
Itu konsepnya sendiri gimana sih, Pak? Apa karena melihat kota Jakarta yang semakin ruwet pembangunannya dan membuat dampak global warming, sehingga Bapak berpikir, gimana kalau saya membuat rumah ramah lingkungan aja deh buat mengurangi dampak global warming dan biar bisa menghemat juga nih listrik. Gimana, Pak? Ya, okay. Karena kebetulan saya adalah pendidik di UI dalam bidang teknik lingkungan, dan kemudian ya S1 saya, S2 saya, S3 saya kemudian dalam bidang teknik lingkungan, dan tentunya kemudian saya juga punya mimpi, punya ya sebuah hunian yang juga ramah lingkungan, ya, sehingga kemudian ketika saya punya kesempatan, punya rezeki untuk kemudian melaksanakan mimpi tadi, ya sebagian saya tuangkan ke dalam desain rumah tadi. Dari lahan seluas 518 meter persegi, Firdaus hanya mengambil 220 meter persegi atau sekitar 40% untuk bangunan rumahnya. Sisanya 60% dibiarkan menjadi ruang terbuka. Salah satu fungsinya untuk pengelolaan air. Terdapat 3 sumur resapan di sini. Semua air bekas pakai dari aktivitas di dalam rumah masuk ke dalam sumur resapan untuk dikelola dan dipakai kembali. Air dari kamar mandi, khususnya dari WC, dialirkan ke septic tank di dalam tanah. Septic tank ada 2, di depan dan di belakang rumah. Setiap septic tank memiliki ruangan yang dibagi menjadi 3 kompartemen. Dalam kompartemen, air tinja yang fresh diolah menjadi air yang layak, lalu dikembalikan ke alam tanpa khawatir mencemari air tanah. Sementara, limbah air cuci piring dan cuci pakaian tidak dibuang ke selokan, tetapi ditampung, lalu disaring dan dimasukkan ke dalam sumur resapan tadi. Ya, air bekas dari segala aktivitas yang memakai air di rumah ini dipastikan kembali ke dalam sistem tata air. Air bekas pakai itu diperbaiki kualitasnya dan dimanfaatkan kembali untuk tujuan jangka panjang. Kemudian, air yang berasal dari kamar mandi, air bekas wudu, sikat gigi, dan lain sebagainya ditampung dengan pipa, disatukan dan dimasukkan ke dalam sumur resapan, lalu dikelola yang kemudian digunakan untuk mengisi kembali air tanah. Sedangkan air dari cucian mobil di garasi dan air hujan juga ditangkap dengan sistem saluran yang didesain sedemikian rupa, ditampung, diresapkan kembali ke dalam sumur resapan. Air itu kembali ke tanah dan menjadi cadangan air bersih, terutama saat menghadapi kemarau panjang. Penggunaan air daur ulang ini aman, karena secara berkala Firdaus Ali mengecek air di rumahnya ke laboratorium. Kemudian selain konversi air atau pendaur ulangan air, apalagi nih Pak yang membuat rumah ini ramah lingkungan, Pak? Oke, konsumsi listrik. Saya katakan, konsumsi listrik pertama adalah untuk pencahayaan. Jelas minimum sekali, kenapa saya nggak menggantungkan namanya dari listrik. Cahaya listrik untuk menerangin ruang-ruang saya, semuanya adalah alami. Ya. Kedua, dari konsumsi juga penggunaan air conditioning. AC ya? AC, kenapa? Karena AC saya desain untuk bekerja di setengah atau 3/4 paling maksimum dari beban yang seharusnya normal desain. Ya. Lalu kemudian di sisi lain, di ruang jemur saya di belakang, di atas, itu saya tempatkan exhaust, apa namanya, AC. Exhaust AC? Iya, ini ya, okay. Exhaust ini. Gitu. Jadi kalau malam hari, ya, nyalakan AC-nya kan. Hasil mereka mencuci, tinggal dijemur di ruangan jemur di atas, akan dikeringkan oleh exhaust itu ya sendiri, jadi tidak terbuang heatnya gitu. Yang sedang saya tunggu saat ini, saya lagi mesen solar system karena atap saya sebelah sana akan saya ganti semuanya dengan panel surya, dan saya akan mengurangi konsumsi
listrik dari PLN, kira-kira target saya dengan saya pasang sistem ini 48% saya akan menggunakan ya solar listrik dari itu. Solar. Saya sempat mau nanya tentang proses pencahayaan. Bapak bilang kan pakai energi dari alami, cahaya matahari. Ya. Itu gimana Pak sistemnya Pak, penerapannya Pak? Jadi dengan bukaan banyak, lihat, nanti kita lihat semua kaca semua. Oke. Okay. Ya, dan ini desainnya lah barat timur. Mm-hmm. Ya, jadi barat timur pagi, ya, kita lihat depan itu semua kaca semua, atas bawah kaca semua. Jadi cahaya masuk ke dalam, ya, untuk menerangi, ya, sekaligus kemudian untuk membunuh ya bibit-bibit penyakit bakteri yang ada dalam ruangan kan. Kan matahari kan punya daya sinar ultraviolet yang akan membunuh bakteri tadi gitu kan. Kalau malam hari, lampunya gimana tuh? Malam hari lampu biasa, lampu saya lampu hemat energi semua kan. Oke. Okay. Ya lampu saya hemat energi semua yang jelas, LED. LED yang jelas yang hidup adalah di taman semuanya. Penghematan biaya listrik yang dilakukan Firdaus Ali dan keluarga dapat mencapai lebih dari 30%. Saya tahun 2006 terakhir itu saya membayar listrik kira-kira 2,7 juta per bulan. 2,7 juta per bulan. Itu 2006 lah ya. Oke. Oke. Jadi saya pindah ke sini. Ya. Pindah ke sini jumlah AC saya lebih banyak dari jumlah rumah saya sebelumnya. Jumlah apa luasnya juga 2 kali lipatnya dengan penerangan di luar dan sebagainya. Tahun 2006 saya pindah ke sini Desember. Tahun 2007 Januari dan Februari dan seterusnya saya bayar listrik di sini 1,8 juta. Salah satu tujuan Firdaus Ali membangun rumah hemat energi ini adalah turut memberi solusi terhadap empat masalah besar, yaitu krisis air, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan anomali iklim dan cuaca. Jumlah penduduk dunia yang telah mencapai lebih dari 7 miliar tentu memberikan beban tersendiri bagi bumi ini. Berdasarkan itu tentu kemudian sekarang beban populasi kita sudah 7,3 miliar. Ya. Dan akan menjadi 9,5 miliar pada tahun 2050 nanti. Bisa dibayangkan bagaimana tahun 2050 bumi ini sangat sesaknya luar biasa. Konsumsi air, konsumsi pangan, konsumsi listriknya akan meningkat signifikan. Oke. Kalau kemudian tidak ada upaya yang konkret, upaya yang sifatnya kemudian ya menjadi bagian dari pola hidup kita ke depan untuk dirubah, saya yakin kita akan mengalami krisis yang akan semakin parah nanti di tahun-tahun, di abad-abad, di dekade yang akan datang. Ya, bangunan ramah lingkungan adalah salah satu cara untuk mengurangi beban energi demi kelangsungan hidup bersama di bumi ini.